Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afzudi bin Suhaimi. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak Dul di kelas 6 progresif. Hari ini saya akan membacakan surah Al-Fil ayat 1 hingga 5 terjemahan dan pengajarannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya, yang melimpari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam surah Al-Fil ini, Allah menunjukkan kebenaran kenabian, kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam yang dijaga oleh Allah Taala sehingga hari kiamat. Islam dijamin oleh Allah sampai hari kiamat. Tiada musuh yang boleh mengalahkan umat Islam kerana Islam daripada Allah. Walaupun umat Islam hari ini lemah, daif dan tiada kuasa, ini adalah ujian daripada Allah. Ayat ini menjadi ayat yang sangat penting, menjadi satu surah yang sangat mustahak, menguatkan akidah dan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala dan menjadi petanda hikmah yang besar. Allah menurunkan surah Al-Fil ini di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW ditekan, ditindas dan dianiaya, dan juga untuk menguatkan keyakinan para sahabat bahawa lambat laun mereka akan menang dengan pertolongan Allah. Apabila tiba pertolongan Allah, maka tiada siapa yang dapat menyekat mereka. Allah Maha Berkuasa dan Maha Perkasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #tiada hari tanpa Al-Quran.